Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73, masyarakat Desa Stawar melaksanakan upacara bendera di lapangan STN 07 Stawar. Bertindak sebagai pembina upacara yaitu Agus selaku Kepala Desa Stawar dan Franciscus Jamaluddin bertindak sebagai pemimpin upacara. Peserta upacara yaitu dari STN 07 Stawar, STN 14 Teluk Ogong, perangkat desa dan dewan guru STN 07 Stawar beserta tokoh masyarakat Desa Stawar. Dan sebagai penggerek bendera ditugaskan yaitu Asmuni Sinta Mariana, Tuti Rika Paula dan Happy Emilia. Masyarakat Desa Stawar pun sangat antusias menyaksikan pelaksanaan pengibaran bendera yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2018. Harapan kami selaku pemerintah desa, mohon kerjasamanya yang baik, mohon ketertiban dan keamanan, jangan sampai di desa kita ada masalah terhadap hal-hal yang kita tidak inginkan. Pada hari juga bertepatan dengan hari ulang tahun Kepala Desa Stawa, siswa-siswi SD pun sangat berantusias bersalaman dengan kepala desa untuk memberikan selamat ulang tahun kepadanya. Bersama kami Menak Kito Benawas di hari ini tanggal 17 Agustus 2018 di mana kami berada di Desa Stawar memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di sini kami dari Desa Stawar mengadakan berbagai kegiatan antar RT, antar dusun dan antar daerah untuk Desa Stawar. Bagaimana kegiatannya dapat kita saksikan di berbagai video berikut. Salam kemerdekaan Indonesia dari Stawar.